Pemirsa, Polri tegas menyatakan pelaku pengambilan paksa jenazah dapat dijerat hukum dan memerintahkan penjagaan di rumah sakit rujukan agar tidak ada lagi tindakan anarkistis warga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19. Bagaimana Polda Jawa Timur menindaklanjuti hal ini? Kita akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Truno Yudo, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Pak Truno Yudo. Selamat sore, Mbak Fitri. Oke, untuk update perkembangan kasus penjemputan paksa jenazah di rumah sakit paru yang terjadi beberapa waktu lalu, bagaimana hasil dari penelusuran polisi? Apakah sudah ada pihak yang dimintai keterangan mengenai hal ini? Baik, Mbak Fitri, kami jelaskan ya bagaimana kronologisnya. Ini tepatnya sekitar tanggal 4 Juli yang lalu ya kejadian, bahwasannya benar ada pasien PDP, artinya protokol kesehatan, tentu ini ranahnya ada di dinas kesehatan ataupun rumah sakit terkait. Sudah dijelaskan pada saat masuk, itu kronologisnya ini akan dilakukan langkah-langkah baik melakukan dengan swab ya, PCR atau terlebih dahulu dengan rapid test, ini sudah ditegaskan. Kemudian akan berlaku protokol. Nah, pada saat kejadian viralnya tersebut, ya kita ketahui bersama benar ya ada beberapa orang, sekira 10 orang, ini melakukan pengambilan secara paksa. Nah, maka dalam hal ini Polda Jawa Timur sudah melakukan langkah-langkah, ya sebagaimana Pak Kapolda Jawa Timur, Irjen Dr. Muhammad Fadil Imran menyatakan, kita akan melakukan proses penegakan hukum secara proporsional dan prosedural dan profesional, artinya secara objektif. Apa yang menjadi protokol kesehatan tentu ini menjadi ketentuan, selain daripada ini membahayakan jiwa dirinya maupun juga bagi orang lain. Maka sejauh ini Polres dari Tanjung Perak ya dalam hal ini yang melakukan proses penyidikan juga di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Untuk saksi-saksi dari tenaga medis dan juga dari saksi-saksi lain ya termasuk security atau satuan pengamanan dan jadi ada terjadi dua kejadian. Setelah diambil, kemudian ya, dalam pemakaman pun juga tidak dilakukan protokol. Ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya, Pak Truno Yudo, peristiwa mengenai pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 ini kan kemudian terjadi memang di beberapa daerah selain di wilayah Jawa Timur, di Makassar juga terjadi, tapi kemudian di follow up dengan adanya penegakan hukum sampai pada penetapan tersangka. Apakah hal ini juga akan dilakukan oleh Polda Jatim? Kita sudah sejauh ini melakukan langkah proses penyidikan tadi saya sampaikan ya dengan alat bukti yang ada, terutama saksi-saksi ya, dan protokol juga kita ikuti, dan ada 4 orang yang sudah kita amankan untuk kita saat ini masih berproses gelar perkara tentunya, yang di backup tadi saya sampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Kita masih menunggu nanti dari hasilnya, namun dari 10 yang ada patut dari keterangan saksi kita duga, ini sudah 4 orang yang kita sudah amankan di Polres Tanjung Perak sejauh ini. Oke, Kapolri juga sudah mengeluarkan telegram mengenai peristiwa yang marak terjadi beberapa waktu belakangan ini, penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19. Bagaimana follow up dari perintah Kapolri ini mengenai pengamanan di rumah sakit rujukan COVID-19 utamanya? Ya, Mbak Fitri, untuk Polda Jawa Timur tentu merujuk pada direktif ataupun arahan Bapak Kapolri, kita sudah menempuh langkah-langkah itu. Namun tetap ini dinamikanya kita lakukan evaluasi-evaluasi dan juga komunikasi serta koordinasi. Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Pangdam, Ibu Gubernur juga selalu melakukan evaluasi, koordinasi, dan komunikasi secara intens ya terkait dengan dinamika perkembangan yang ada di masyarakat. Karena perlu diketahui ada tidak ada PSBB atau pasca PSBB saat ini, COVID masih menjadi hambatan dan tantangan bagi kita untuk dalam hal ini kita tetap melakukan tidak pernah lelah ya, kita melakukan preemptif yang sifatnya edukasi dan sosialisasi. Bahkan juga preventif, di antaranya tadi pertanyaannya apakah dijaga, kita akan menghadirkan Polri di tengah-tengah masyarakat dalam khususnya adalah rumah sakit untuk saat ini, dan ini merupakan evaluasi kita dan penegakan hukum tentunya Pak Kapolda selalu menyampaikan lakukan secara tegas, humanis, dan tentunya adalah secara solutif untuk bisa memberikan namanya preventif justice. Pak Truno Yudo, tapi berapa personil yang diturunkan untuk membantu pengamanan di rumah sakit rujukan sebagai bentuk antisipasi agar peristiwa pemaksaan ataupun pemulangan paksa jenazah COVID-19 ini tidak terulang kembali? Sejauh ini data yang di kita tidak hanya rumah sakit rujukan ya, karena yang terjadi juga ini tentunya menjadi evaluasi kita bersama ya, untuk setiap tenaga sebenarnya sudah ada, karena security atau satuan pengamanan juga di bawah kendali atau pembinaan daripada Polri.
Nah, nanti ke depan kita akan melakukan penguatan dan penebalan mengingat dinamikanya. Sebelumnya kita juga ketahui, sudah kita lakukan patroli dan bahkan kita sudah lakukan pengawalan dan pengamanan. Apabila dimintakan, kita lakukan pengamanan sampai dengan pemulasaraan. Yang terdahulu ada terkait dengan masalah penolakan, itu sudah tidak ada dan kita kawal. Nah, saat ini dinamikanya tentu kita akan amankan di rumah sakit rujukan dan yang lainnya. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Truno Yudo telah bergabung sama kami dalam Metro hari ini.